Assalamualaikum. Hari Jumaat sekarang ni kita ada kat airport untuk pergi ke Singapura. So, petang ni kita ada show kat Singapura. Hari ni mungkin hari yang agak memenatkan sebab kita show kat Singapura petang dan malam kita balik KL. Sebab besok ada satu benda lagi sebelum biasa. So, doakan semuanya berjalan lancar. Sampai di airport Changi, so kita settlekan immigration apa semua. So kita akan jumpa driver yang akan pick up kita. So ada berapa jam lagi ni? So, lebih kurang 3 jam 4 jam je tu. So kita pergi makan, rehat-rehat sekejap, lepas tu kita bersiap untuk show. Okay, settlekan immigration dulu. Okay, kita dah lepas immigration, so sekarang kita nak keluar daripada airport. Jangan langgar orang, jangan langgar orang. Okey bro. Budak videographer ni memang selalu nak ambil footage mesti langgar orang. Alright. Ui, dia tutup sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai baby. Hai Mas, tak kenal. Sup. Hey. Kenal. Hey. Kasih cari. How are you? How are you, Uncle Az? Sekarang kita dah sampai rumah kita punya kawan dekat Singapura, Dewi. So, baru sampai kita rehat dulu. Kita akan siap kat sini dan kita akan pergi dekat venue kejap lagi. Dalam pukul 4 ke 5. Alright, saya dah siap. So, kita akan, kita on the way pergi ke venue. Singapore Expo. Tempat dia, Hall 5A. Siap cakap hall je. Okay, so sekarang thank you untuk orang yang pick up kita. Siapa nama bro tadi? Aiman. Aiman. So, pada Aiman yang pick up kita. Siapa Zeb yang make up kan saya tadi. So, rambut macam biasa saya punya own hair stylist Mak Wan Pik. So, thank you Dewi and TJ sebab ajak kita orang lepak rumah tadi. So, dia belanja makan. Lepas tu, kita orang buat borak. Dah lama tak jumpa. So, dapatlah buang masa sikit sementara nak tunggu time show. Sekarang, untuk nak jumpa Nakira saya yang kat Singapura. Right, jom. Right, kita dah sampai dekat Singapura Expo. So, kita masuk dalam. Sebab apa pun kita kejar time hari ni. Kita nak kena dekat airport dalam pukul 7, 7:30. Sebab flight kita pukul 8:40. So, kita harus pantas. Sekarang ni. Sekarang. Baik, thank you. Sebab ni nak kena balik malam ni juga. Besok pergi dia. Rehearsal. Esok dah Sabtu kan rehearsal. Thank you. Gulak untuk awak punya Ahad ni, thank you. Apa sebab baik sangat? Hah? Apa sebab baik sangat? Takkanlah. Sial lah Ahad ni. Ini baru. Ini baru. Jadi kita. Okay. Alright, you. Baik. Okay. Mungkin antara kita tak perlu janji setia. Kerana cinta terbina, tulus tak memaksa jiwa. Tiada yang lain, hanya perpisahan yang menyedihkan. Terima kasih kerana sudi menyanyi bersama saya. Tak sempat untuk kita.
Alright, kita dah habis. So sekarang kita nak rush pergi ke airport. Oh, sekarang dah pukul 6.30. So kita kena sampai airport sebelum pukul 7.30. Hai, assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu, pukul 12.30. So saya on the way untuk ke Bangi. Saya ada satu show untuk gala ARC69. Jarang ya saya perform dalam tengah-tengah hari ni. Jadi kita tengok macam mana pergi dia. So sekarang on the way. Doakan sekalinya selamat dan berjaya. Okey, sekarang saya dah habis show untuk gala AR69 2.0. Sekarang masa sejam dari sekarang saya kena ada dekat MBSA untuk rehearsal pula dengan untuk GV dengan dengan kamera dan juga dengan music for the first time sebab semalam saya tak ada. Doakan yang terbaik. Alhamdulillah lah, saya dah lama tak nyanyi tengah hari ni. Maknanya saya berjaya. Saya berjaya nyanyi tengah hari. Saya dah besar. Saya dah besar. Sekarang kita dah sampai di MBSA. Kita dah sampai untuk rehearsal. Tapi sebelum tu kita kena buat TikTok live dulu untuk Astro Gempak rasanya. Lepas tu baru dapat rehearsal dengan band. Okay, so jom. Abang minta maaf, abang saya minta tolong untuk kepala dulu, abang. Banyak untuk saya, abang. Tapi banyak. Halo. Halo. Baik. Alhamdulillah kita dah settle practice for the first time dengan band dan juga camera rehearsal kita buat serentak. Alhamdulillah tok orang suka dengan arrangement yang kita orang bawa. Tok orang cuma ada ubah sikit je tadi. And tok orang cakap okey. Buat apa tu? Main masak-masak ke? Potong
Cuma tadi saya block saya punya step movement dengan penari sebab kita ada konsep untuk awal tu. Dan harap-harapnya malam ni saya boleh lock betul-betul lah bila dekat atas pentas. Sebab tadi buat dengan penari tu kat luar selepas practice dengan band. So harap boleh lock music dekat dalam kepala and juga movement. Bukan senang guys untuk gabungkan semua tu. Tak apalah. Sebab tu kita perlukan ini. Assalamualaikum. Anak-anak, bapa dah makan? Cegit! Salah? Kenapa awak gelak-gelakkan saya? Awak dah lah semalam tak ikut saya. So sekarang kita nak ada lebih kurang setengah jam untuk bersiap untuk makeup check. Malam ni full dress rehearsal. So habis ni memang saya nak tidur kau-kau untuk besok pula. Sebab saya memang sangat-sangat penat sekarang. So doakan saya guys. And sekali lagi pada yang tengok ni, pada yang tengok ni, doakan saya boleh buat yang terbaik setiap minggu. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan saya, okey? Baju dah lepas. Alright, alhamdulillah baju lepas. Peserta GB paling takut hari Sabtu time-time macam gini, iaitu makeup check. Takut baju tak lepas, last minute kena tukar baju lain. Sebab saya pernah terjadi GV minggu percayalah tak sebab saya. So, dah lepas. Boleh gurau-gurau sebelum dress start. Bayang-bayang. Alright, now hari Ahad. So, saya dah sampai disebabkan saya tak buat duty hari Jumaat itu. So, now kita nak pergi buat duty. Alright, kita dah habis buat duty. So, memang cantik tak? Saya jarang-jarang nak pakai macam ni. Daddy cool. Sebab tema untuk VT kali ni is retro. So, kenalah pakai macam ni. Dan sekarang, settle hal VT. So, sekarang benda yang paling memeningkan is practice dengan Tok Ram for the last time before life. Saya tak tahu sebab semalam Tok Ram cakap Tok Ram macam ada nak ubah sikit. Itu Tok Ram cakap. Saya tak tahu part mana yang Tok Ram nak ubah. In terms of feel, saya rasa saya dah dapat lah kebanyakannya. Sebab ni salah satu lagu daripada saya punya favourite singer. So, wah, jom. Dalam kau tinggalkan
Okey, kita dah settle dengan Tok Ram semua. Kita dah settle vocal drilling. So now kita nak pergi make up sebab kejap lagi dah make up check. And kita kena tukar baju untuk opening. Minggu ni ada dua baju. So jom lah. Minggu ni banyak komitmen lah. Lama. So, pening lah macam ni. Banyak komitmen lah. Nak kena pegang mic lah. Tak maaf. Maafkan saya. Maafkan saya. Ya Allah, mana je aku? Dah lepas segmen pertama dan kedua. So terima kasih Nak Curious sebab vote saya untuk DJ dan juga Kuku. For the first time kita menang dua-dua sekali serentak. So alhamdulillah. So sekarang saya nak salin baju untuk persembahan. Yang ini paling penting sekali. So doakan. Okay, thank you Nak Curious. Alhamdulillah dah selesai persembahan. So sekarang tengah tunggu Alal. Saya rasa saya dah bagi persembahan yang agak baik. Tapi sebenarnya saya buat lebih baik petang tadi personally. Tapi disebabkan kita ada insiden sikit, jadi sebab jubah tu sepatutnya tak terbuka awal, tapi terpijak oleh dancer terpijak. Jadi satu butang dah terbuka. So agak kacau saya punya konsentrasi sikit tadi. Tapi alhamdulillah bila start vokal tu Saya boleh fokus balik. Saya sangat takut saya lost fokus kat vokal. So alhamdulillah dapat. Dan moment saya buka jubah tu pun dapat. Harap-harap keputusan yang baik lah untuk minggu ni.